Bulan Muharram adalah salah satu dari empat bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasa pada bulan Muharram memiliki keutamaan tersendiri, khususnya berpuasa pada hari ke-10 dari bulan Muharram yang dikenal dengan hari Ashura. Di antara fadilah atau keutamaan puasa Ashura adalah menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Hal ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa sunnah satu hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosa setahun. Alangkah butuhnya kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa hari Ashura. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yukaffiru as-sanata al-madiyah." Ia dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, marilah kita amalkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu berpuasa pada hari Ashura, agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhanya.